lagi dengan Simbo. Hari ini Simbo akan memasak pepes mie jamur tiram. Ini ada 4 biji mie yang sudah direndam dengan air panas seperti ini ya teman-teman. Ada 300 gram jamur tiram yang sudah disuwir Simbo, ada daun. Ini cabai merah, cabai hijau, daun bawang, cabai rawit nanti dirajang-rajang ya teman-teman. Yang diulek hanya kemiri yang sudah dibakar. Ini bawang putih, bawang merah nanti digoreng Simbo lalu diulek sama kemiri. Ada lada, gula dan garam. Ini 1 biji wortel yang sudah diparut Simbo ya, nanti dicampurkan biar cantik ya teman-teman. Selamat mencoba pepes mie jamur tiram ala Simbo. Salam sehat dari Simbo. Matur nuwun. Teman, Simbo akan menggoreng bawang gorengnya ya. Nanti setelah agak kering nanti diulek sama kemiri yang sudah dibakar Simbo ya teman-teman ya. Oh, enak sekali teman-teman. Teman-teman, ini kemiri, bawang putih dan bawang goreng sudah digoreng Simbo ya, bawang merah. Nanti diulek sama Simbo sampai halus ya teman-teman. Teman-teman, ini mie, jamur tiram dan wortel sudah dicampur Simbo ya. Nah, ini masukkan bumbu yang sudah diulek Simbo. Bawang goreng, kemiri bakar ya teman-teman ya. Nah, ini gula 1 sendok teh atau 1 sendok makan ya. Garam 1 sendok teh sesuai selera teman-teman. Lada bubuk 1 sendok teh. Maaf ya teman-teman, tadi 3 butir telur lupa dimasukkan video sama Simbo ya. Nah, dimasukkan sama Simbo terus diaduk-aduk rata ya teman-teman. Diaduk sampai rata. Selamat mencoba pepes mie jamur tiram ala Simbo. Setelah tercampur rata, masukkan bumbu tambahannya ya, daun bawang, cabai hijau, cabai merah dan cabai rawitnya diceplos saja ya teman-teman. Takut nggak suka pedas ya. Nah, seperti ini nanti lalu dikukus sama Simbo ya, dibungkus. Selamat mencoba pepes mie jarum ala teman-teman. Suka keplecuk. Pepes mie jamur tiram ala Simbo. Teman-teman, ini sudah campur jadi satu ya. Mau dipepes sama Simbo, enak. Enak sekali teman-teman. Nasinya anget-anget. Tuh, tidak lupa ini ya. Apa itu daun salam bawahnya, disemai daun salam. Tuh, enak sekali teman-teman. Nyari cabai ceplusnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Terus dibungkus sama Simbo. Oh, dipepes kok dibungkus Simbo. Seperti ini teman-teman ya, untuk ide jualan juga bisa. Selamat mencoba pepes mie jamur tiram ala Simbo. Teman, Simbo akan mengukusnya ya. Nah, disilang seperti ini biar matangnya rata. Dikukus selama 20 menit ya teman-teman ya. Selamat mencoba pepes mie jamur tiram ala Simbo. Teman, ini apa itu? Pepes mie jamur tiram Simbo sudah mateng ya. Simbo mau makan dulu. Kenyal teman-teman. Oh, katut daun salamnya. Daun salamnya katut. Lombok ceplusnya. Enak sekali teman-teman, kenyal. Maaf sih, Bu, tadi nggak ngulup ya, nggak ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, gurih, teman-teman. Jangan lupa ya, nyoba ini ya, enak sekali.
Selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan materi yang sudah subscribe, like video Simbo. Monggo lanjut magang, pepesan mie ala Simbo.